Kunda banyak disebut pada nyawa. Kunda disebut pada nyawa. Kurang ada iman ini, tapi kita mengingat dulu itu enggak. Ini yang kaku yang ini. Mama agak sebetul dulu. Gua ahad di naparan. Dan kunda paling mulia. Naparan akhiratan. Nisbah kula-kula kunda. Artinya, nah, lihat. Kunda panjang sini. Kunda yang paling mulia. Kula warga unda mulia kenyaan. Baca pisahnya. Adalah melarang kula warga unda. Lalu wadahala jannatahu. Membawa masuk si kafir ke dalam kuburnya. Siapa yang membawa masuk? Si kafir yang dibawa air dalam kubur siapa? Orang beriman maksudnya dibawa ke jalan ke dalam kubur. Menampayakan isi kuburnya. Yang enggak tahu cobanya ya di kubur enggak untuk si kafir. Jadi orang berimannya kasihan. Empat tenggi yang apa? Bakal saya di almu. Apa apa lah? Wadah kalau jangan bisa dihiru. Bukan orang minang. Ya kuku kita kuat dihiru dia bisa. Mulanya kelihatan kering kabar. Pihak ke jannah. Wajuri melihat takkan kita kuat si akan suatu. Asmaraha buah-buahnya. Asmar jalan. Wafi nuskatin haza raha. Wafi nuskatin haza raha. Ia bisa hasilnya. Walam yakul jannatahu, kenapa jannatahu ya? Pada jannatahu, kira datang dari Allah. Artinya maksudnya, kabun ini aja. Jadi keduanya dia di jannah, kulilinya di kabun tadi. Maksudnya keduanya tadi ya. Kulilin, wabila istifahan di wakil. Sebutin ini cukup aja, ditambah. Tapi isinya sama aja, dia nak tahu. Guru juga. Nah, kalau kulilin, jangan kita salah. Anu, ikam, anu, jaga kapan aja, rumah kok. Jadi pembagusnya pengguna pembagusnya sampai kemana-mana itu bangga lah waktu waktu lagi mendinat ke ide kupri padahal ini kada ingat nang dirinya ini kafir ya kada tahu ibu minta lah nang dina bangga tugin ini kada ingat nang tolong api atau mencari kada kono kanona kalinya pola lalu berucap ya hadisnya ini ma azunnu an tabida tan alima hadi abada bunda pada menyangka-nyangka lamun hadihi jannati ini lamun kampun undang ini an tabida habis abada selama-lamanya bunda pada ada menyangka sedikit lamun kampun undang ini habis bahasa kitanya kada bertahan susah undang. Kada bertahan, kada mayu enggak. Kada bertahan, isi ini enggak. Melihat ya. Pertanyakan isi bang kita. Wama adun nusta adaka imatan. Bunda kada menyangka kiamat itu datang. Dia dengar rosan. Walaknya mudik tunda rabbi andai kata. Bunda dijulisakan ke Tuhan. Kira akarah alazak nisan yang nyawa menyangka orang berimannya. La azidan nakaran min hamun kalau nomor jalan unda nyaman pada nomor ini lagi kena nyaman pada di sini lagi kena unda pikirnya orang beriman adalah tempat yang jawab nak ada kerana ini ngarannya nasib di pasir kalau adalah usaha itu puja di nomor beriman ada yang kita jawab main pasir kap wahyu hawiru mujawibum jawabayum jawibum jawabatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Yujawibu menjawab. Apa ujah orang beriman? Akafarta billahi khalaqata min turab. Apakah ikam kafir dengan Allah yang menjadikan badan engkau daripada tanah? Nah, orang beriman sekali menjawab. Tafsir kan nyawa nah, jadi yang dipuja ini anunya, anu bisulnya bisul ya kalau ini salah ini konopana rumah nyawa kukur kan saban malam bacaan rumah nyawa ini kembali makan mirang atau banyak padahal kan ya kalau ya ini salah padahal kita ini tidak jadi orang lagi yang penting rumah kita gitu. Karena Adam kulika minum minyak surat
kan jasmani, bagi orang bahari kita tubuh badan, ya kan? Yang kata kau kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan wasitah Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang bahari mau ini apa nih? Karena Adam kulika Adam minhu min terap. Akafauta billadhi khalaqaka min turab. Akafauta billadhi khalaqaka min turab. Thumma min nutfah. Asalnya Nabi Adam daripada tanah. Lalu yang kedua, daripada Nabi Adam, artinya anak kalian, anaknya. Min nutfatin maniyyin, daripada air ketika. Air Nabi Adam lawan air ketika Allah, lalu jadi Habil dan Qabil. Seterusnya, ini asalnya tanah. Hukum aja nang tanah itu ditinggal. Limbah itu nang lainnya, banyu wangka. Nah, jadi satuhan apa? Satuhan tanah. Satu hari ini ada air. Itu ada berita angin perutnya ya Allah. Dan hati ya Allah. Hah? Ya Tuhan nasir mahampat. Kita melihat itu daripada Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Nabi itu pulang makhluk Allah. Jangan dipadahkan kebahagiaan daripada Allah. Jangan. Oh, itu Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala. Kalau dikarap-karap, jamur jemput ini. Itu saja. Yang pentingnya, suruh Tuhan dijauhi, sunnah Nabi dijauhi, itu yang penting. Ada lah ilmunya itu aja yang bunyi narap. Yang disuruh Tuhan lawan diri. Dijauhi Nabi ini katanya kali ini. Biar pada tahu yang kata itu ada yang tadi dijauhi itu. Mungkin lah, ya kalau orang memasak, kalau pada tahu kita masak. Atau yang ini memang penting kan makan. Ya kan, mentahu mungkin juga tidak bisa makan-makan. Nah, ya banyak ke orang yang minta itu halim pada makan. Ya misalnya, biasanya makan, dia kan tahu. Kenapa dia kan tahu, dia mau umpet orang aja. Orang kayak ini tahu dia, kenapa tahu dia. Biasanya itu nyata. Mengetah aja yang doa dari jahatnya. Nah, kurang lain di sini, kalau punya orang sepuluh-sepuluhnya itu tak enak. Karena hasilnya nyata. Kemudian apa lagi? Tumma sawwaka rajula adalaka wa sayyaraka. Adala wa sayyara bimaknan wahid. Allah menjadikan engkau rajulan laki-laki. Laki-laki. Ujar si orang yang beriman. Kafirlah kita. Lawan Allah yang menjadikan asal Nabi Adam dari tanah. Kemudian lalu ikan daripada bumi, daripada apa, daripada air. Lalu diulah Tuhan laki-laki pula pada bini-bini. Kalau kan laki-laki itu mulia pada bini-bini. Laki-laki itu mulia pada bini-bini. Dan laki-laki ini pintar pada bini-bini. Halus banget politiknya laki-laki. Jadi pembinian itu dapatnya mulu. Ada menyangkap si bini-bininya pada menyangkap si bini aja. Si bini aja. Hantu si bini-bininya pada menyangkap. Bila membaca panjang, marahnya orang itu ada juga belajar tadi. Kalau dia membaca tentang lakinna tuallah, nanya jangan panjang. Kalau tulisannya balik, katanya lakin anak. Aslu lakin anak, nukilat harakatul hamzah bihilal nun. Aku tuh kita cerita tidak tutup mak udah lima kilo, nanti ini terlihat parah lagi, lagi anak aku tu laka, lagi anak aku tu laka,
tetapi sekarang aku berkata kepada engkau wahai kafir, huwa Allah. Dia adalah Allah yang merujukkan kepada sifat Tuhan yang maha dahulu. Wa mana ana aqulu Allahu Rabbi. Bukan akhirnya. Namun aku adalah. Namun aku yang aqulu Allahu Rabbi. Dia istri dia siapa? Dia adalah dia. Dia adalah tuh dia. Aku dia adalah Iman yang telah kami tanya. Artinya aku dibari Tuhan Allah, walau duit sudah dibari, tapi iman dibari, ada iman dibari kampungan juga, tapi duit malah, tapi maka hamba kita, aduh, doanya insya Allah. Insya Allah dibari. Nah, sudah nipang, tapi itu gak Allah, kalau saya jadi bukannya karena, dapat kari, ya Allah. Man uqtiya khairan min ahlin au malin
فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها. حديث. Barang siapa diberi Tuhan akan kebaikan, baik diberi Tuhan bini, nang anu, misalnya diberi Tuhan bini, pulang misalnya, atau anak, atau malin, atau dapat harta, kebun kah, rumah kah, duit kah, intan kah, utak kah, apakah, kemudian apa aja umum, lalu kita waktu menerimanya, ilmu kah, hafalan Quran kebukuan kah, dalail kah, alfiyah kah, yakin kah, apakah, untung kita diberi Tuhan itu, lalu kita membaca, Masya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Niscaya pasti tiada melihat dia pada bini atau anak dan harta tadi akan nang dibencinya. Akur tidaknya. Ada limbahnya kita terima, lah hati Masya Allah la quwwata illa billah. Akur. Bisa mencari bani itu. Akur. Masya Allah la quwwata illa billah. Ini dengan situ aja. Limbahnya artinya hadirnya lah kita tadi mendengar pembacaan dari contoh Masya Allah la quwwata illa billah. Nah kita dengar tadi kada hilangnya. Ingat aja. Kada lagi bab-bab contoh contohan yang kada hilang. Wah, ya Allah. Nah ini, makanya di jauh jauh ini nih, ada yang di jauh jauh ini jadi Masya Allah, laku waktu yang kita dapat anak kah? Insya Allah, kenapa yang kita kada katuji udah orang sekarang tidak ada menamunya yang tidak diinginkan oleh kita. Anak tadi, mungkin anak tadi atau kada ada yang kada diinginkan nyaman punya hati gimana kada ada yang kada diinginkan kalau nggak ada kalau nggak ada diinginkan nang ini ya ini sayang benar lo nang ini sayang benar lo ini ham asal baca Masya Allah la kuat ini hari saya lebih dengan ini padahal hadis kalau yang tariknya yang penting duit ya. Apabila dapat duit, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah kada ada kita tuh menemui yang kada diinginkan daripada kehilangan kesibuan dan sebagainya minta makan itu biasa. Ya kan? Tapi kada ada dua orang minta makan duit dari dia. Ya. Siapa ada makan duit? Dari kan akan maksa tabuk dua orang ini. Nah ini apa? Dipokoi 1 juta habis, 2 juta longlang. Kenapa lamun waktu menerima daripada orang yang memokoi kah? Yang memokoi kah? Tak diunjukin, tak menerima, baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Atau terima kasih, kata Alhamdulillah, terima kasih, kan di Allah SWT. Baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Men orang yang panah, kan lain ini, Allah kalau dihukum ini. Sudah bacaannya, contoh, nyerahatan ayahannya, kan? Allah khairul raziqin. Itu orang para hasan asik pada mau. Nah, jadi hadirannya ini menyatakan mana kita dia nyata, kita menerima misalnya barang kita tertuntung sudah orang menggayakan minta lalu kan ini kurang Allah waktu kita menerima Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan tapi nyari mana Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan kena la haula wa la quwwata berlatihan pada hadis Masya Allah la quwwata illa billah. Ini kada bisa kita melihat nang kada kita ini kan anak di anak nang kada diinginkan anak kada nang di bangsa atau ini kena tahun dari maulid kalau kita ada anak kenapa kak jadi bawa orang yang kak tentunya kada ada kak menemui masa itu nyaman dari perwakilan ini tapi mbak kok kalian terlalu aja ini harus selamat sudah ano babuntut ijar bidan Masya Allah la quwwata illa billah alhamdulillah ini tuh hujannya jangan minta jadikan ngir-ngir-ngir membuntut jadikan sama dan udah sampai pulang sama dan udah kurang itu Masya Allah la quwwata illa billah.
pun membacakan itu insya Allah karena maknanya itu kata lisan. Lam yarofi lisan. Nah, ini kita ini sudah aja mendengar macam apa ada ingat kan ini mengalami bah pendekar untuk mengalami yang mungkin tapi tetap malam ini yang paling untung dulu alhamdulillah alhamdulillah minta kartum intaroni anak apalah minta malam wawaladan ini hadijan. Bintarani anak kami rupa sinden makhluk. Bintarani, lamun hikam melihat aku, ya pak? Akal langin kamalah, binanya sedikit sedikit. Wawaladan bisi anak sedikit sebanyak hikam tapi ya. Ini soal ini adalah, jadi kan akhiratan tadi enggak banyak bisi kulagaknya banyak bisi, bisi ulat kalam, ulat kelambu. Tahu kau ulat kelambu? Nah, ulat kalambu dia orang ratu silam, silam. Ya Allah tak? Iya tak. Biar kita melihat aku ini di sini sedikit saja. Biar ikan melihat aku di anak sedikit saja. Sebanyak ikan, ayuhah. Fa'asyaratni ayuhiyan khairan minni jannatik. Semoga Allah Tuhanku memberi dia kepada aku yang lapis bagus daripada ikan itu. Ya tak? Nah, ya tadi lo pada repot memikirkan harta. Punya ada kata hilangan barang, pulang aja. Pun ada juga kata tipuan ikat-ikatan, orang juga tolong kata bola ikatan. Ya? Ya kak? Pun ada juga kan yang punya terlukup-lukup, kita langsung tertak, tolong kata bisa tertak. Nah, ya kalau kak, sekarang dibagi tuh, dibagi tuh kan bagus kata orang itu. Artinya kak, ini kena ada bola menang sakit hati. Menang ada nang kada kau makan kada kau guling. Kenapa? Karena anak nang bini-bini dibawa si anu, nang tikungnya pulang hadinya dibawa si anu. Ini bacaan maka belum bernikah. Ada pulang dalam habal sudah nikah aja. Di mana kan di barak laut nikahnya. Jadi ada nang sudah jalan tujuh maka pernikahan juga dijadikan di mapak. Kalau dijadikan acam apa? Datang saya guru acam apa? Jadi guru acam kamar. Nah, kan merepotkan lantaran ini ulat kelambu banyak. Coba nang tadi kita ya. Tak ada tadi repot. Iya kalau lah. Jadi fa'asyarat min ayyuhiyan khairan min jannati. Yani jannah ma'rifat wa jannah a'malat salihat wa jannah ulumun ladunya wa jannah ashabun salihin wa jannah zawjatan salihatan taqiyatan waliyatan qutubiyah zirakatan lijaddiha aw kada wa kada fa'adha rafiyan yukyan khairan lijaddi jawabu syarat wa yurfila alaiha khusbana jamu khusbana ya sawah ya ta' minas sama dan semoga Allah mengirim kepada surga ku itu yang bagus pada surga ikam tadi tapi ya khusbana salah-salah wayur sila alaiha dan semoga Allah Ta'ala untuk mengutus alaiha kepada surga nyawa kafire ini didoakan mudahan surga nyawa itu kafire diutus Tuhan khutbanan akan bahaya yang khutbanan itu berikut puja kita bahaya minas sana mudahan ya kabur nyawa dapat bahaya daripada hantu patut dia tuan dan galaka maka jadilah kabur nyawa ini yang nyawa hantu akan kepada unda
jadilah suami dan galaka ardan nasa'a bumi nang neneng. Arti neneng itu kadang-kadang kenapa tumbuhan. Ini doa orang nang beriman nang diadati oleh orang. Kamu dengar hal-hal yang habis itu baca ceritanya. La yasbutu alaiha kadamun kada kawa lagi tetap di atasnya bagi tulang. Hanya orang yang kadang lagi terjadi menjalaninya. Ya kalau rumah kan apa ini? Tuang. Aw yusbiha ma'uha gauran atawa jadilah baninya sungai tadi gauran apa jadi tak? Dalam dimakna gauran meresap akun ala yusbih dunai dan yang korona saya kata bapak anis sawai kan yang terang-terang datang di atas kan kalau banyak itu ini mengenapa lingkuar sahabat lama kada tubuhannya palam kastati ala utalaba hidatan itu dari tubuhan maka kada kuat seranya wakafirnya baginya di banyu akan mencari jalan untuk mempertahankan dengan dia ada aku jalan aja nih pun kada dapat bahaya di atas bahaya banyu kebunnya wani kita mau jalan kafir lalu waktu itu suatu tumuli awjihin bakti at-taqfa tumuli tamal waktu itu di tumuli di awjihin tapi kita ada paman ada di alam dan diliputi oleh Tuhan buah-buahnya kebun nyawa itu dengan kecelakaan alam kan sekali doa orang beriman ini kabur lalu kapan orang kafir tadi binasa pahat bahaya kalau ibu pakai ini lagi lagi ini kabur menyombongi lawan orang susah ini kan kita nasi lagu berdoa mudirun habis hajar dia nih kata nah tadi bahaya kan nang asal dia antak mata ni, lalu nyaman. Fa'adbah yukur ibu kapsayri nadman wa sahasirah. Lalu sesudah itu, ini habis itu, kita kabarnya intinya. Fa'adbah jadilah dia yukur ibu kapsayri nadman. Membalik-balik akan tak? Tangan. Kenapa? Ini Arab, apabila menyentuh itu tangannya. Nadman wa sahasirah tanda menyesa dan merasa ruh. Alama empakofia karena berapa belanja dipergunakan untuk kebun tadi kan duit tadi kan ini berapa ongkos nukar kebunnya ya Allah ini nih ongkos menanamnya ongkos maharagunya ongkos menyiramnya apa sih minta Allah lah sekalinya habis dihantam bahaya di atas atau bahaya banyak lalu untuk itu nanti lima ratus jannah itu wajah kau ya tentang itu maklah Allah ya dahinya sedangkan si kompon tadi sudah artinya apa gugur daripada dana ini kenapa jadi kita daripada namanya punggur punggurnya ya karom ini namanya apa karom apa pur pur makan bak punggur yang tak kotor ya kalau lamun sudah si gugur cuma tak kotor karomu buahnya apa ini jadi lamun sudah punggurnya rata nak buahnya hadir lalu ayah puluh ya dia ini lalu baku ucap ya ya laikan minam usrik ya Rabbi ya wadah emak ya kakida baik unda jadi orang alim mejok oh iya 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 tapi yang sudah nata kata kelihatan ya iya iya tapi tidak ya dua orang bahaya menyata di ilir kok di ilir riam juga akan menekan, nampak apa yang di apa yang lihat ini apa yang di gawi lagi, emang sudah nabi jadi jadi kupur nabi jadi kupur kalau kalau makan-makan lagi gitu lah nah itu jadi artinya kekayaan kurang kafir akan habis dan ketika habis dunia menyesal habis ini itu masih menyesal tangan lalu menyesal dia kau udah semalam jadi orang beriman aja biar susah di dunia tapi dalam surga yang hebat banget
Ucap tadi ini menyebal di dalam neraka. Jadi orang beriman susahnya tak cuma waktu umur di dunia. Berapa ya paling panjang umur dia misalnya 1000 tahun di dunia. 1000 tahun susah, tapi limbah itu tumbuh aja dalam surga. Ya kan? Ulun nak jawab ke situ tumbuh dia aja. Nang sedang itu dia. Takat balallahu minkum. Didoakan mudahan. Aja. Tapi yang sederhana aja. Aja. Cuma ingatkan tadi limbah dapat ini. Dapat anak, dapat duit, masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah, di jamiata. Papiket. Ada papiket, artinya mau aja datang entah. Nah. Dia yang belum naik, kita jam aja naik. Oh, ya datang kan ada waktu yang mengandalkan iman ini, tapi yang saya lakukan tidak ada bila ada tanggungan. Sifat ini yang berkata. Mau jangan naikkan. Hah? Jujurnya, aduh wek. Mau jadi datangkan asal waktu nang ni menerima ni, baca ngaca ngaca apa tinggal ada pula datang kena. Jangan ya, simpan ini jangan kata. Nah, jujurnya. Jadi hadirnya ada orang kafir kasihaninya. Tapi lamun orang ini bang mana susah di dunia, mana kafir pulang. Nah, keduanya kan sakit. Sakitun ala sakitin. Lamun orang beriman di dunianya lapang jiwa itu pada pun masuk gimana? Deretnya tuh gimana lagi? Umat nurun ala nurin. Walam takun lahu fi'atun yamdunahu min dunillah. Dan kadada sama sekali bagi orang kafir nang sesudah habis hartanya tadi, rombongan-rombongan nang membantu dan mendukung baik dengan tenaga, maupun dengan pikiran, maupun dengan harta. Sedikit pun tidak ada mendapat bantuan di Afrika. Ada orang beriman kan jadinya. Mungkin ada kekurangan, insya Allah. Nang menolong, nang nyata dulu tuh. Tuhan dulu nang nyata. Nang nyata kan dulu. Itu nang lainnya kan nyata. Bisa ya. Nang nyata di udara kapan Tuhan. Kalau orang kafir, kada ada bisi nang menolong. Namun kada bisi pembela, kada ada gampang. Ya kan? Kalau bisa pembela orang kesusahan, kalau bisa pembela kemana berjangkau? Inya kafir, ada orang beriman nang membela inya Allah Ta'ala. Min dunillah barillah indah alakiha waktu cilaka tadi. Celihatan jenis. Kalau orang beriman waktu dapat kecelakaan kemananya buka? Ya Allah, ya Allah, unsurni fa innaka khairun nazirin. Kan kayak Tuhan kan? Hah? Coba lamun orang nang kada ba Tuhan Allah Ta'ala. Datu pendulangan, minta intan, nang gonol, nang kaya rambutan ulun. Ini orang kada ba Tuhan Allah, itu kada tu rupanya. Ya kan? Anak Nabi Sulaiman, nang bulat ulaling, ya pada tumangka, minta nah, cucu. Keturunan izin kah? Nah ini belum membaris sudah nah. Entah lu ayam, paling nonton juga. Adi mabal ini. Nah jadi kalau orang beriman, oh ya Allah. Sebab nang membaris rezeki siapa? Nang menolong, nang membaikakan, nang meninggiakan, nang menambahin nang ada. Nang maha kurakan? Tanyaan Allah. Tidak ada lagi. Ya Allah. Kadang nang, ha, datu anu, datu ini. Guntung mana, guntung walau. Ada kalau orang bahari kita, guntung mana, guntung walau, berkiawan. Oh, datangan kita jagoan, guntung mana, guntung mana. Ini lokasi, mata kakan. Sekindai habis.
Kabe, di sini ada 6-7 bagiawan ketika kemarin. Apa kata bisi Allah? Kamu nanti bisi Allah? Ya Allah! Minta Allah? Nah, minta. Olamun ya Rasulullah, kan itu tawassul, boleh aja. Tapi yang dipulihakan batawassul, amal-amal kebaikan. Nah, itu orang-orang yang salih. Menang sekalian beruntung malah beruntung waloh, itu antu. Kata kalau diulah tawassul, Nabi Sulaiman, kan kata beulah tawassulun ibrit, kalau tadi indah ilmu minal kitab anak hati kabih kabel anjar tak dan wilayah terpok kan ujian Nabi Sulaiman min sekolah lawan mahligaya si timbul ke ini apa bila mahligayanya orangnya kan datang jauh mahligayanya di bawah dulu orang kan datang yuk ayyukum ya'tini bi'arsyia qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antaranya Nabi Sulaiman rakyat Sunda nih? Nang kau maang katakan mahligenya si Bulqis itu sebelumnya datang kemari menurut Tuan Bunda. Oh ada ini ujarnya ifrit najin ini hantu. Ana atika bih ulun kena membawakannya ujar jin. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum pian tuntung pegawai di kantor. Lamun kita di sini berapa pernah di kantor? Jam berapa? Jam 2. Jadi mulai besok kan sebelum jam 2 kena datang kemarin. Rawas kata. Wa inni alai napa? La qawiyun amin. Ulun kuat aja dan ulun dapat dipercaya. Ujar si jin tadi, bagaknya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ujar ulang alim. Nah, ulang alim kan orang manusia, tapi saleh. Tawassul dengan apa? Dengan manusia yang saleh. Ana atika bihi qabla an yartam ilaika farfuk. Ulun kena membawakannya sebelumnya mata pian bakijit balum babuka datang. Kijit mata lawan bukanya satu mat banalo. Ha? Antara ka kijit mata mintu ta. Datang ngana. Ayo jalan di Sulaiman ayo. Lalu Afiq bin Barhia lah ini Allah di pindah ilmu minal kitab membaca doa. Doa suruh hadir ijabah. Ada orang mengalami suruh hadir ijabah. Dikit ya doanya. Pelajaran sendiri ya. Jadi kita aja juga. Ada apa? Pun? Oh. Kebetulan ya bang. Enak. Limbah dibacanya doa itu. Jadi kita doanya. Maka datanglah Malaikat Bulqis. Kemudian Bulqis ini melihat Malaikat di situ ada pun datang ke sana. Oh jalan jalan. Aha kata Arshuk. Ya kan ini Malaikatnya mas. Malat kaanahu. Ujar Bulqis. Padahal iya. Iya pada mata itu sini ada. Tapi padahal lain dia. Iya jadi. Ano mun pinanya ni iya pang mento kaan nang huwak. Kada tahu nang iya juga. Nah, baca wasul. Kalau Nabi Sulaiman, tapi nang dibaca wasul siapa orang soleh. Walaupun rakyat tidak, tapi orang soleh manusia. Kalau, nah, kalau orang bahari kan cawat soleh Ibnu Abbas manusia juga. Kalau mun lawan Ibnu Abbas boleh sudah. Apalagi lawan Rasulul. Nah, kalau Rasulullahnya baca wasul Allah mau bihak tisairina ilai. Apa laka? Urang dengan hak orang nak minta lantian. Wabi hakin apa berang? Wabi hakin apa lagi bina pika ada kalau tak? Wabi hakim mamsyaya haza ilaika. Dengan tawasul dengan hak jalan dan ulun ini ibadat kada. Jadi boleh aja nih saya paham lah. Tapi mintanya lawan Allah juga kalau tak hadirnya nih. Jadi maksudku bagi awak tadinya meminta. Lamun tawasulnya dengan berkasihan untuk ada salah. Iya kada? Tapi tetap nak minta Allah Ta'ala juga. Sebab Nabi Muhammad itu adalah membagi apa saja, ya kan? Kada memberi, tak kada.
hidup ini lalu aja kan, gitu, ya kan? Dan sependulungan, ya kan? Ya kan? Lalu aja kan, itu, ya kan jadi lah. Kapu mapan kepanasan lalu aja kan, setiut datu minta angin tutus, hah? Ah, itu kan? Kurang kata Tuhan Allah minta lon datu angin tutus, hah? Angin tinta, angin dalam parut dah. Keluar akan ke bawah bau. Nah, kita hati-hati. Jadi kita ini kemana? Buka pok kesusahan kemana kita minta? Kalau Allah minta yang ini baca wasdul lawan orang. Boleh kita. Jangan lawan hantu-hantu itu. Nanggungi napa-napa kan bisa bersih. Tapi hantu semuanya. Wama kana muntafira inda halakiha binafsi. Dan kadadalah ia mendapat pertolongan waktu cilaka silakan di kebun tadi dengan sendirinya. Jadi, hunalikan walayatulillahil haq ayyaum al-qiyamah. Pada hari kiamat kena al-walayatulillah. Kekuasaan itu di tangan Allah. Jadi, yang jadi raja, di sini, hampir. Di akhirat, kada lagi, tetap Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi lamun nang jadi raja di akhirat sendiri kada menolongi di mapa pang kamana pang hendak dapat kamana hendak bejamba kamana hendak balepak. Nah jadi baik beriman juga hanyanya beriman susah ya kah beriman tak susah kafir sugi tapi kafir nang mana itu pilih yo mesti beriman lalu sugi sah. Billahil haq birrabbi haqqo cipatul hidayah jadi cipatul jalalah huwa khairun tawaba maka itulah sababu bagus napa huwa Allah nih khairun tawaba nang sababu bagus urang nang maupah nang paling bagus urang nang maupah siapa yo Allah Ta'ala bangun lain pada Allah Ta'ala maupah dikit aja malah sakarat misalnya berapa ini biasanya 8.000 8 kah ini paling-paling ini melebihi 10 jadi berapa kah 2.000 aja usah latihannya apa 10 sakarat berapa 2.000 aja melebihi paling-paling muntidannya pas-pasan aja kasihan pengusukan singannya palingnya nang di pipi buli saja pengusukan senang rabitnya kasihannya ini ibu jurnin tuhutnya. Saya sama senyumnya banyak-banyak aja. Nah, entah kanan yang karat itu insan ini, ya Allah, dia rasa lagi ya. Ya namun agak kali kelawat ya, sedikit di kami. Jadi ganang-ganang, orang terpegawi uyo. Nah, jadi bisa aja malah labi pada nang disambat inya. Mendingnya itu malah nyambat berlabi-labi, kena kawabang. Kayak orang perkawinan juga, tak. Ada kawabang, nyambat nak berlarang-larang. Aja, jar 50 aja. Itu kan ya ulun kalau kebanyakan nyambat 50 jujuran nih. Kan padahal murah aja kalau 50 artinya pondokan kalau aja berinak. Lah, ya kalah, tapi kata salahnya kalau pulang ada apa ngarannya giring-giring kan ngarannya pulang. Nang serabat dua tah. Giring-giring kalau ngarannya itu aja nih. Itu kan kalau kita berapa kalau itu nah, hari menambahi tah. Kalau nang buat dulu mantang-mantang orang mau 50. Ada daging-gingnya lagi, waya ini 50 lagi jane. Daging sapi mungkin berapa? Wene. Kada tahu kada. Jadi minta ta. Artinya sabisa-bisa eta minta ta. Nah, inilah barang galam-galam berintang kada gusing-gusing ketambahannya. Hah? Apa? Oh, ini kan murah aja nang selong ta. Wa khairun tawaban min tawabil ghairi. Ringkasnya kalau Tuhan mau upah, kumpulkan aja dengan raja-raja upah, tetap Tuhan mau bagusnya mau upah. Inna Allah yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab. Ada gampangan, mun nang lain berhitung bana dulu nak mau upah. Rancak dulu bunuh membunyi. Siapa kabarnya? Mungkin salah, nanti saja. Nanti kena saja. Kayak itu aja deh. Minta wabi dari laukana yusid, andai kata si goyir sebisa membalas. Ya tak, sebagus Tuhan dia, apalagi yang lain pada Tuhan itu, kada kawang balas sedikit-dikit, takwas dan niatul balas. Artinya asa pada membalas. Rasalah yang lain kada kawang.
لا رزق إلا الله. يقرأ لا معطي إلا الله. لا يستحق الحمد إلا الله. Ini andai kata juga yang lain tak kalau mengubah, ya tak ada jualan Allah Taala. Apalagi yang lain itu lau. Artinya kada bisa mengubah kecuali Allah aja. Wa khairun uqba, lamun Tuhan mengubah bagus banget. Ya kalah, wa ma'ampak tu min khairin bahwa yuklifu wa huwa khairun tojifin biar khair seberani. Wa khairun uqba atau hukuba. Nah itu di dalam qab wa dukunia akibatan lil mu'minin. Artinya kalau balasan Tuhan itu akibatnya bagus begini. Lamun balasan yang lain akibatnya bisa sulit. Lamun Tuhan yang mau ubah, kada bakal menjadikan kesulitan dalam kita upahan itu. Ya sejauh kalau upahan itu karena kita tuh repot menggaduhnya ngali di sini. Tapi kalau Tuhan yang mau ubah, kita kan repot menggaduh. Nah, makanya ini yang kita hantar tiba-tiba. Bila menerokok posokun yang akibat dari mu'min wana, bihima sawaban wa hukban. Nah, itu tadi ini, tak? Jadi khairun sawaban wa khairun uqban alat tamyiz. Jadi wanas buhuma itu wanas buhuma bermula nasab keduanya si sawaban lawan si uqban itu alat tamyiz. Jadi tamyiz wadrib sayyir lahum liqawmika masalah hayati dunia ulah akan Muhammad teh bagi kaum ikam teh akan perumpamaan kekayaan dunia, perumpamaan kekayaan yang di dunia, ulah akan contoh. Sekira paham, nah, mana ujar Tuhan kekayaan dunia ini, kekayaan dunia nih, atau kesenangan kelapangan dunia nih, perumpamaannya tamain anzalna minas sama. Sama lawan banyu nang diturunakan Tuhan dari langit. Faktala tobihi takasapa. Lalu bercampur. Dengan sebab banyu tadi. Bisa begini dengan tadi. Takasapa bercampur nabatul ardi. Tumbuh-tumbuhan di bumi. Awim tazajal mabin nabat. Atau banyu tadi masuk di tumbuhan. Parawiyah malalu ma'isab. Ma'isab di tumbuhan tadi. Wahatuna lalu subur. Sakali hajijannya limbah sudah subur tumbuh-tumbuhan karena banyu yang turun tadi. Pa'af bahas orang nabat hajiman. Jadilah tumbuhan tadi hajiman dia bisa sekalinya lalu kering. Mutafar ikatan aja jauh, tapi pisah-pisah. Juzuknya, tazruhu tunsiruhu atufar kurliyah. Mahambuhan murahkan ke situ kemari oleh angin. Patan habu bihi, maka hilanglah. Si angin tadi menghilangkan angin dengan sinabat. Al-makna sabbihid dunia minabatin hasan. Hai Muhammad, berilah perumpamaan dunia ini dengan tumbuhan nang subur. Lalu paya bisa karing, patakat saro, lalu. Kenapa juga kita hancur? Karing hancur, papar rapat huria, lalu dihamburakan angin. Artinya kadada hasil apa? Nangka itulah kekayaan dunia. Iya nih. Kekayaan di dunia, lamun sudah kita mati adalah kita mengambil nafasnya kan? Ini kekayaan dunia. Pembagu hujan yang diulahkan ke masjid, nah itulah yang ada. Itu dibayarkan sudah. Ini maksud kekayaan ini yang kita simpan, kan yang kita simpan jadi kekayaan. Yang kita bayarkan itu jadi sedekah karena. Jadi kekayaan yang disimpan ini, nah ini, nah model kayak ini, pahamlah. Menang dibayarkan itu bagus. Tapi jangan juga pulang habis lalu dibaryakan, jangan saja nih sorong tulang diganam-ganam. Nah, wa fikiratin ar-rih artinya tazruhur rih. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadirah qadirah. Allah Ta'ala kuasa atas terus. Nah, jadi saya itu hanya nih, lamun watas kekayaan dunia nangka itu, akhirnya habis juga. Napa tak? Jangan dikasihi. Sebab apabila tak kasihi nang habis, waktu habisnya sakit hati, tak kadar cintanya. Ketujuh benar, lalu ajiannya lawan Banyunior. Limpat ketujuhnya, lagu habis, nanti mampu sakit hatinya. Ya kehabis ketinum, ini kehabis ditiup angin. Nanti mampu aja sakitnya hati.
na sakit banget. Inya soalnya nang jadi sakit hati itu kalau tak kasihi, bukti tak kasihi iya nang menambahi kuncinya. Kuncinya kan ditambahi artinya kan tapi mau mengeluarkan minta. Nah itu artinya kasih. Tapi alhamdulillah nang mengaji di sini nang alhamdulillah pemurah sudah beratan. Nah, pemurah ya ya kalau pemenang mengaji sini seribu, alhamdulillah banyak nang pemurah sudah kan. Ya paling ketiga nang ya dah tahu. Almal wal banun zinatul hayati dunya dangarakan dangar. Ujar Habib Jen jamgar. Almalu duit rumah kebun tanah rumahan jukung kelotok macam-macam itu wal banun ulat kelambu anak cucu buyut inta titik cuit gamis wal banun senyahan itu zinatul hayati dunia itu kakambangan dunia kakambangan sama lawan kambang 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 kita tanamin itu pabisannya la layu limbah layu buruk mbak buruk kering mbak kering siapa nak uyu mah ngariki ya kah nah ya nah itu ya kah almal wal banun zinatul hayatid dunia ini supaya kita jangan cinta hadisannya apabila kada cinta lalu katujuh bagi-bagi itu aja kada lamun ayat ini menyuruhkan jangan bercari lalu tapi nang ada bariakan atau banam oh di mapa turun dona kadinya mintu bercari aja nang halal tapi mbah pakole jangan disimpan nih tanyaannya dibagi-bagi akan separuhnya ya kah kalau kau separuh sepertiga separapat tapi buju-buju diamalkan ini nah kayak itu kisahnya jadi pas aja tah kada tercintai ngarannya aku nang dayanya ini mesti kau memaham ayat ini mana ngasih bercari sedangkan harga kalau gitu jakat tijaro tentu dituruh bercari ya lah nah cuma jangan disimpan nih dibagi-bagi tahajudannya minta alman wabanun jinatul hayati dunia iyu tajam maluk bihima pihak artinya diulah bahagap-hagap saja dengan keduanya di dalam dunia jadi siapa banyak di harta banyak di anak artinya rumahnya itu banyak di kekambangan di perhiasan hadirannya tetap punya perhiasan itu yang rami ini ujur rami rami kamu banyak di anak cucu ini jauh saja jadi lah apalagi anak cucu bisa baca iya senyahan kayak ini nak kayak ini nak kayak ini nak seribu bisa anak bisa baca iya umma nyaman banget ini tapi kena ini nih coba aja habisan tanyaan coba aja menyepak mati bapaknya sama mati penyumpet pembebot dalam kubur iya kan hah nyumpet pang kita mau ini ngajiakan di kubur malam ini lapat saja lapat dah saja paham ini nyawa anu punya anu ayam ayam bersama keluar sup sokok bah membawa Quran mulai di rumah ngajiakan di kubur pak guruan kenapa ini 40-annya tambahi lagi saya tambahi jangan setahun aja kita 2 tahun di kubur guru ngajiakan luar jalan apaan kita kenapa 40-annya nah ini ceritanya kenapa nyamuk din bingung melihat kalinya mau empat tong aja jadi ke dalam kubur situ biasa sajanya tapi baca Quran bagus juga sedikit lah baca Quran bagus juga ya kalau kalau kota ya satu mata aja nyenang kayak itu kalau kita biasa kalau lah itu membalas budi si jin aja
Merumah-rumahannya sudahnya, mengampungan sudahnya tahlil tang pindah kasih alwa guru aja. Kalau membalas budi sidin ya pada gampangan lagi ini. Balas mantak, mantak. Tak kan situ aja anta deh. Tapi patut dia sedikit begini lah. Patut dia sedikit. Wal baqiyatus salihat. Adapun amal-amal soleh sifatnya kekal. Was salihat al baqiyat. Amal nang soleh itu nang kekal. Jadi kekal ini bahasa kitanya apa yuk manun. Manuntung. Manuntung. Ada nang tadi, mbak kita mati. Bapi, nah artinya kada manun. Mbak ada kegampangan lamun kita tak kasih. Sekalinya jadinya. Semalaman aja ninggal akan. Bye-bye. Yang mana? Nang hebatnya, nang manuntung. Ya kan? Nah, nang manuntung. Wassalihat al-Babiyat. Lalu, di dalam tafsirnya di sini namaran baqiyatus shalihat ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la ada ba'dhum wala haula wala quwwata illa billah. Nah ini ada perlu di wirdul lafiz. Coba kita baca di dalam wa tusamma dinamakan ghirasal jannah, itu ngarannya tanaman surga. Tiap-tiap satu daripada kalimat tadi ditandamakan satu pohon dalam surga. Jadi subhanallah satu pohon. Walhamdulillah satu pohon. Wala ilaha illallah Allahu akbar satu pohon. La haula wala quwwata illa billah satu pohon. Berapa tak? 2, 3. Den durin tukul panjang kelima. Jadi berapa? Jadi 5. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah Allahu akbar. Napa? La ilaha illallah kalimat apa? Sin duin tukul. Wallahu akbar panjang. Alangkah nang kalimat. Sin duin tukul panjang kalimat kupang pipi perangkap janggut busang. Ha, tak boleh. Alhamdulillah masa jangan dikira. Sekali membaca sampai wallahu akbar itu saya usahakan kali ini apa? Ya kita ditendangkan untuk membaca. Tiap-tiap satu kalimatnya tak terapun. Nah, kamu bisa omong aja. Ngalih banget. Bisa mau pidato tapi kata alim. Nanti, kita lihat di tafsirnya aja. Kalau tak, an-nabi kulli wahidatin min hadir kalimati tukratu lahu syajarah. Tan, atau syajarah tun fil jannah. Dia matan tahil ampus wa talatul ahyun. Nampak gampang. Pohon ini buahnya segala macam rasa makanan ada di sini jadi minuman nyaman banget. Menang di sini mbak sudah anu tarung sana setarung ya kalau ada di sini sebuting itu seluruh rasa makanan minuman ada. Mantap minta lah. Mantap mana mudahan ya. Matinya rajin sini nak berdoa, berdoa merasa angin tak ubud dalam subuh ya. Angin di kamu. Nah itu. Abis wakila innal murad bil baqiyati shalihat as-salawatul khamsu. Adam madakan pulang maknanya baqiyatu shalihat nitu sembahyang 5 waktu. Kita rajin sembahyang 4 ini le. Pun subuh kada rajin apa pukul 8 sembahyang duha. Tapi di sini alhamdulillah. Alhamdulillah subuh tadi pondokan alhamdulillah banyak banget nang gorengan. Usai ismah ya itu sudah ada di sini. Apalagi kenapa lagi tadi ano wakilah arkanul Islam ada yang memaknakan pulang nang baki tersebut rukun Islam 5 katanya ada yang madakan kulluma yusabu alaihil abdu fiddaril akhirah tiap-tiap pekerjaan dan perkataan nang dibari pahala kena di akhirat habis ya. Napa kenapa kah? Tapi lamun hasilnya di akhirat minta tak ngadarnya bagi itu soal ya. Lamun hasilnya di sia jua lah. Ini pegawai ini nak upahannya di sini jua, upahannya sekian sudah tuntung sekarang sekian upahnya kan hasilnya di sini jual tak? Itu kan termasuk bagi itu soal ya. Ya. Nah, lamun kada datang sekiannya itu, kada datang sekiannya itu. Di sini nih tu, orang baki itu saja. Walau istahlil, walau atahlil.
إذا كان أجره في الآخرة يكون الباقي تصير، إذا كان أجره في الدنيا هكذا وهكذا وسكيا وسكيا فلا يكون من الباقي تصير بل هي من الدنيا. وقيل كل ما يثاب عليه العبد في الدار الآخرة وهو هذا الكيل وهو هذا الكيل أتم. Nah, ini hadisnya ini yang lebih sempurna. Artinya mencakup kepada seluruhan tafsir yang lain-lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa barakatuh. Pahalanya di mana orang tadi? Nah, sumpah yang ini waktu apa? Rukun Islam apa? Nah, yang lainnya sama sob. Menuntut ilmu tapi lillahi ta'ala. Kalau menuntut ilmu karena dunia, itu kan termasuk bagi sesuatu. Sebab itu untingan dunia. Nah, minta sah. Yang lain-lain ini jadi oleh sebab itu hal ulama. Jadi yang ketimun kita main juga. Nabi itu kan itu tak. Wa inna ma qasal mufassir subhanallah bil baqi salat bi mazid fadlan rabi'a. Wa lidha asal rasulullah al mahabbah. Salat tasbih wala bi umri marrah. Wa asal qali rasulullah. Ayy marhamat ri aitu min jalati al jannah. Gajal jannah kaum fi isra ya kan. Zada ba'dhum wala hawla wala quwwata illa billah. Na apa garang nang aran baqi itu salihatun apa? Wal baqi itu salihat mubtada. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyat as-salihat itulah nang lebih bagus tapi di sisi Tuhan. Namun nak di sisi manusia nang di sisi ngalih ya. Jadi kan terserah lawan kita aja tak mana mereng-merengnya. Mun bebinian tak paham mana anu pong jo kada mangkan nang dunianya pong jar, mangkan nang akhiratnya ja. Ya tah aja neta. Jadi kada baganang adanya itu mun baganang dunianya bilang anu kada kau tadi cuma kadarnya kada nangannya ta kada perlu uang kada perlu orang cuma perlu abang. Wa khairun amala dan sebagus-bagus nang diharap-harap amala mananya makmulan sebab amar juan hanya nang diharap-harap. Nah jadi nang bagus